Okay, geng, kita dah sampai rumah si Kasih dan Kasrina. Okay, hari ini kita nak prank Kasih. Kita menggunakan ni. Dia apa ni dalam ni? Ini cicak ni. Cicak besar. Dia rasanya takut dengan cicak. Okay, prank dia kat dalam. So, kita tutup kamera. Okay, kita ke rumah. Ais. Ais buat apa? Ais jadi kameraman. Welcome to Music Studio. Okay geng, kita dah sampai dekat ni, dekat studio Kasih dan Kasrina. Okay, bendanya ada kat dalam ni. Nampak? Nanti saya akan suruh dia ambil barang saya kat dalam bag. Nanti dia akan tengok. Mesti terkejutlah. Suruh dia ambil barang dalam beg saya dan saya akan letak dekat mana-mana dekat kawasan sini. Jangan lupa subscribe video tadi, comment, share, like. Okay? Tengok tau. Ada sikit je bateri. Sekejap lagi cakap video. Sekejap lagi cakap. Kau jangan ambil saja dulu beg ni. Buka-buka sini, dia ambil kat. Buka sini. Mana? Atas tu, atas tu. Kat dalam tu. Apa dia? Apa dia? Ha? Tengok asyik. Tengoklah. Balik rumah. Apa? Kenapa? Lawa. Lawa. Okey. Tengok ada si Kasih ni kenapa? Aku bikin cicak. Aku di dalam bekas tu lagi. Getah ke? Getah lah. Kakak tak betul. Ya, kakak sijak. Sijak. Mana ada? Mana tengok, ada apa lah. Tengok, tengok. Tak, kalah ke pagi. Mana ada saya tengok betul-betul? Tak, iya lah. Mana ada betul? Tengok kasih-kasih kelakar. Mana ada? Kasih kena prank. Kasih dah kena terharu. Okey, Kasih tolong cakap. Tolong cakap Kasih kenapa? Macam mana apa perasaan buka bag tadi? Cakap dulu. Nih, apa perasaan Kasih lepas buka bag? Terharu je. Terkejut, besar gila. Nampak, kita tengok ya. Ini besar. Mainan. Masih bergerak, perut dia bergerak. Mainan Kasih. Hari ini Kasih dah kena prank. Okey. Okey, cakap je. Hari ni cakaplah. Hari ni Kasih kena prank cinta. Awak datang sini memang sengaja nak bawa cicak untuk prank Kasih. Betul, tadi. Betul.
Tengok aja. Mami mahal parah. Kalau bagi mami ya parah. Sampai, pegang kain. Ini lah dia, kasih dah kena prank. Kita orang datang sini memang sengaja untuk bawa ini untuk prank si Kasih. Sebab kita orang tahu si Kasih geli dengan cicak ni. Dia memang geli. Nampak dia lari dah, ke mana dia lari. Turun dah. Kita orang kat studio dia orang ni. Nampak kita orang punggah semua ni. Ni piala. Alhamdulillah lah, selama dia catwalk apa modeling, dapat lah piala sikit-sikit. Tak besar pun piala, cuma alhamdulillah lah. Oke, hari ini kita di